Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, sahabat arisalah, yang semoga kiranya kita semua dalam keadaan sehat di waktu, di saat dimana hampir setiap kita berusaha. Banyak di antara kita berjuang untuk menjaga kesehatan di tengah pandemik ini, yang mana kita sangat-sangat sering mendengar berita si fulan sekeluarga dalam keadaan sakit, si fulan keluarga dalam keadaan sakit. Hampir seluruh teman-teman keluarga, andai taulan kita atau bahkan kita kerja di kantor, kita banyak yang permisi karena lagi sakit. Allahu Akbar. Kalaulah kita sebegitu berjuangnya untuk perkara menyembuhkan penyakit di jism kita, di tubuh kita, yang mengganggu kesehatan kita, maka tahukah engkau jauh lebih penting bagi kita untuk menjaga kesehatan iman kita. Karena kalaulah hanya badan, hanya jism, hanya kesehatan tubuh kita yang terganggu, kita masih bisa berobat, meminum obat, mendatangkan dokter, dan lain sebagainya. Yang penting iman masih dalam keadaan sehat. Kalaulah tubuh yang sakit, iman yang sehat, dia bisa bersabar. Dia tetap bisa menikmati saat-saat, waktu-waktunya yang dia jadikan sakitnya itu sebagai momen, sebagai waktu yang dia bisa lebih banyak untuk Robnya. Ya, bisa jadi itu adalah teguran Allah. Bisa jadi itu adalah Allah ingin ingatkan kembali kepadaku, wahai hambaku, engkau terlalu banyak dengan urusan duniamu dan sedikit sekali porsimu untuk akhiratmu. Maka dengan Allah berikan kita sakit, kita mau tidak mau harus terbaring di atas tempat tidur. Ketika kita berbaring, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Namun kita masih bisa berzikir, paling minimal berzikir kepada Allah, menenangkan hati kita, beristighfar atas dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita bersabar dengan sakit kita, sabar kita, istighfar kita itu menghapuskan dosa-dosa kita. Bagaikan bergugurannya kotoran ketika seseorang itu sedang dia mandi. Nah, Allah Akbar. Artinya apa? Hikmah yang besar. Pelajaran yang amat sangat berharga. Ini yang mau kita bahas. Kita akan membahas tentang apakah engkau tidak berpikir dengan ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana ayat-ayat Allah ini ada yang mastur dan ada yang mansur. Ada yang dia tersirat dan ada yang tersurat. Ya, mungkin bahasa yang masyhur kita dapati dalam masyarakat kita adalah istilah tersirat dan tersurat. Tersirat ini sesuatu yang bisa kita lihat. Kejadiannya nyata di depan mata kita, atau kita mendengar kabarnya, atau kita melihat. Bahkan sekarang sangat mudah kita dapat melihat tayangan-tayangan, video-video yang banyak berseliweran. Banyak kita dapati lewat di medsos kita, beranda kita, WhatsApp dan lain sebagainya. Ini Sedangkan yang tersurat itu ada apa yang terdapat dalam kitabullah, dalam kitab Al-Quran. Nah, kita akan membahas apa sih pentingnya kita mengambil, mentadaburi ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Apa tujuannya? Tujuannya tak lain tak bukan untuk menebalkan keimanan kita kepada Allah, untuk semakin kita mengimani tentang kebesaran-kebesaran Allah. Dengan mengetahui tanda-tanda tersebut, mentadaburinya, maka akan bertambah selalu keimanan kita kepada Allah. Ini tujuan dari nu'min sa'ah, sejenak menambah keimanan kepada Allah. Ketika kita, mungkin Anda termasuk orang-orang yang suka berpergian, suka melakukan perjalanan, ya, itu adalah perkara yang amat sangat baik ketika Anda bisa mengambil pelajaran dari perjalanan Anda. Ya, bukan hanya sekedar Anda ingin refreshing, gitu ya. Bukan hanya sekedar Anda ingin membuat diri Anda melepaskan segala beban sesaat, ya, beban kerjaan dan lain sebagainya. Tidak, bukan hanya itu tujuan kita ketika kita rihlah, ketika kita rekreasi, tapi lebih dari itu. Jadikan rihlah kita itu, perjalanan kita itu, untuk kembali mengupdate, mengupgrade iman kita kepada Allah. Yang mungkin saat sekarang atau biasanya kita hanya duduk di depan komputer kita, duduk di kantor kita, duduk bersama teman-teman lingkungan yang ya rutinitas kita lakukan. Tapi dengan melakukan perjalanan, kita melihat sesuatu yang baru, yang seharusnya itu malah menambah keimanan kita kepada Allah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang perkara yang tersirat, perkara yang itu sesuatu yang kita saksikan, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita rasakan. Ada kalanya ini malah amat sangat berefek, berdampak. Sesuatu yang membuat terkadang kita takjub. Nah, perkara ini banyak. Nah, insya Allah kita akan coba nantinya bawakan satu persatu kisah yang menakjubkan, yang bahkan tidak sedikit membuat orang-orang akhirnya mengimani dan masuk ke dalam Islam. Setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di acara Nu'min Sa'ah, menambah keimanan sesaat, yang kita membahas tentang mentadaburi ayat-ayat Allah, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, kita tadi sudah paham, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan tersirat dan apa yang tersurat. Apa yang tersirat itu apa yang kebesaran-kebesaran Allah, tanda-tanda Allah, perbuatan-perbuatan Allah, ciptaan-ciptaan Allah yang mungkin ada di sekitar kita atau yang pernah kita lihat, kita dengar, atau yang kita rasakan. Sedangkan yang tadinya tersurat itu sangat jelas, bisa kita lihat, bisa kita baca, ada dalam kitab yang kita imani, kitab Al-Quran. Nah, kita kembali dulu membahas, ya, kalau berbicara tentang Al-Quran, banyak ya dalam ayat-ayatnya mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah berfirman dalam surat Nisa ayat 82, apakah kalian tidak menghayati, tidak mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha. Atau engkau tidak mengambil pelajaran karena apa? Karena di dalam hatimu ada penyakit. Ya. Kita patut curiga, bersuudzon dengan diri kita, kalaulah ketika melewati, mendengar, membaca Al-Quran, tapi kita tidak mendapatkan pelajaran di sana. Maka bisa jadi itu disebabkan karena hati kita telah terkunci. Kenapa hati kita terkunci? Karena bisa jadi selama ini kita benar-benar tidak menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan selalu melakukan perkara yang Allah murkai. Maka di antara cara, di antara obat untuk mengobati hati kita yang terkunci adalah dengan cara di antaranya membaca Al-Quran. Membaca, kemudian coba lihat satu persatu. Coba pahami, hayati makna yang terkandung dalam ayat Al-Quran tersebut. Paksakan diri kita. Kalau kita belum mampu, kita paksakan diri kita untuk bisa membaca dan mempelajarinya. Coba bertanya dengan orang-orang saleh, guru-guru kita, ulama-ulama kita yang masih hidup. Yang bahkan mereka ada yang meninggalkan banyak sekali peninggalan-peninggalan warisan dari Nabi SAW. Nah, dari sini, dari hal ini, bisa banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk mengobati hati kita. Mengobati kebodohan yang ada dalam diri kita. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Afala yadabbarunal qaul." Apakah tidakkah kalian mentadaburi, menghayati ucapan atau perkataan Allah atau firman-Nya Allah? Atau dalam ayat lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab atau Al-Quran yang diturunkan yang penuh dengan keberkahan di dalamnya. Yang mana Allah menghendaki bagi kita orang-orang yang beriman, seorang mukmin agar kiranya selalu mentadaburinya, selalu menghayati, mengambil pelajaran darinya. Ya, bercerita tentang kekuasaan-kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ada perkara-perkara yang bisa menjadi renungan kita bersama. Tentu banyak dalam Al-Quran Allah menggunakan dialog seperti tanya jawab. Allah pernah mengatakan, "Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila as-sama kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat." Coba lihat, ini dialog yang Allah gunakan dalam Al-Quran. Tak lain, tak bukan, agar kita manusia berpikir. Allah katakan, apakah kalian tidak melihat bagaimana itu onta? Allah ciptakan onta yang dia bisa tahan di gurun yang amat sangat panas. Dia bisa bertahan untuk tidak minum. Menahan hausnya. Apakah itu tidak jadi pelajaran untuk kalian? Apakah kalian tidak melihat bagaimana langit Allah tegakkan, tinggikan. Sedangkan kita tahu, suatu bangunan itu tidak mungkin bisa dia berdiri tegak atapnya tanpa ada penyanggahnya. Tapi Allah bisa mampu membuat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah hamparkan bumi ini? Ya, kita tahu di sana ada ilmuwan barat dulunya yang dia meyakini bahwasanya alam ini terjadi dengan sendirinya. Dia mengatakan segala sesuatunya itu ada asal muasalnya. Dan dia menolak adanya Tuhan. Ya, kita tahu ada Charles Darwin. Dia yang menyatakan bahwasanya manusia itu dari kera, dari monyet. Dan ini tentu sangat bertentangan, berlawanan. Kalau kita ambil dari Al-Quran, jelas dikatakan. Suatu hari, ya, dia selalu mengatakan kepada murid-muridnya. Ketika ada suatu hewan, dia katakan ini hewan dari hewan yang ini. Artinya bermutasi, berubah, berevolusi. Gitu ya. Jadi suatu hari dia lewat di depannya, ketika dia mau pergi mengajar, lewat di depannya burung merak. Dengan dia mengepakkan ekornya yang sangat indah. Maka dia sampai pusing dia memikirkannya. Jengkel dia dalam hatinya. Dia lihat, dia tidak tahu dari mana merak ini. Allah ingin memberikan pelajaran. Sampai itu dia tulis di dalam bukunya. Sampai akhir hayatnya dia tidak dapatkan jawaban tersebut. Yang ini membantah semua teori-teori yang dia sampaikan. Menolak tentang adanya Tuhan. Kalau lah kita lihat suatu produk, kita lihat jam, kita lihat makanan, minuman. Tiba-tiba ada yang mengatakan, ini nggak ada yang ciptakan, ini ada dengan sendirinya. Maka kita katakan, kau orang yang bodoh, kau orang yang dungu, kau orang yang gila. Tidak mungkin, pasti ada. Terus bagaimana mungkin kita mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya? Kalaulah manusia itu, dia bisa ada karena ada proses. Ada bahan, ada sesuatu campur tangan kekuasaan Allah. Ketika manusia, dia berusaha menciptakan manusia, dia tidak mampu. Bahkan hanya sekedar menciptakan hewan yang paling hina sekalipun. Menciptakan lalat, mereka belum mampu. Yang mereka ciptakan hanya robot dan lain sebagainya. Yang itu bahannya semua dari Allah sudah menyediakannya di alam ini. Allah Akbar, coba lihat bagaimana Allah tantang manusia. Ketika ada seorang ilmuwan di barat, dia memeriksa kejadian. Dia meneliti jasadnya Fir'aun di Mesir. Dia periksa bagaimana jasadnya itu, dia dapati di sana di tubuhnya itu ada zat garam. Maka sampailah dia kesimpulan bahwasanya ini jasad Fir'aun sepertinya pernah tenggelam. Dia katakan itu. Itu ilmuwan barat berkumpul. Mereka meneliti jasad tersebut. Maka ada seorang ilmuwan muslim mengatakan, wahai profesor, sebelum engkau katakan ini, berkesimpulan seperti ini, kami orang muslim 14 abad yang lalu sudah tahu apa yang terjadi dengan jasadnya Fir'aun. Yang dia terdapat di dalam kitab kami, dia ditenggelamkan oleh Allah. Kemudian diselamatkan jasadnya sebagai pelajaran untuk kita. Sebagai pelajaran. Sampai saat ini manusia bisa mengambil pelajaran tentang bagaimana Allah murkanya kepada Fir'aun. Manusia yang pernah mengaku dirinya adalah Tuhan. Maka mendengar pernyataan itu, profesor ini terkejut. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yang kita meneliti ini dengan alat-alat yang canggih. Dengan alat-alat yang canggih, baru kita mendapat hasil bahwasanya ini adalah dia pernah tenggelam. Tidak mungkin seorang manusia bisa menciptakan, tahu tentang kejadian ini, kecuali itu benar-benar dari Tuhan, Rabbul Alamin, dari Allah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan lanjutkan mengambil pelajaran dari kisah-kisah lainnya yang menambah keimanan kiranya kepada Allah. Salah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita kembali lanjutkan dalam acara kita di Nu'min Sa'ah, mengambil pelajaran menambah keimanan kita kepada Allah. Nah, kita masih berbicara tentang mentadaburi ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersirat maupun ayat yang tersurat, yang mana tujuannya tak lain tak bukan untuk menambah keimanan kita kepada Allah. Tentu kita semua pernah mengalami kejadian-kejadian yang membuat kita takjub dengan apa yang kita lihat. Yang tanpa terasa kita bisa mengatakan Masya Allah. Artinya Allah menunjukkan tanda-tandanya. Yang mungkin ada orang yang hanya, dia tidak mengimani adanya Al-Quran. Tapi ketika dia melihat kejadian yang menakjubkan, yang dia merasa nggak mungkin ini terjadi. Sebagaimana kita pernah mungkin mengingat tragedi, peristiwa terjadinya tsunami. Banyak keajaiban yang Allah tunjukkan. Allah dengan menurunkan azab, menunjukkan Allah memiliki sifat murka. Ketika Allah murka, Allah turunkan azabnya. Sebagaimana ketika Allah benci kepada suatu kaum, Ada kaum yang menghalalkan perkara yang Allah haramkan. Dalam Al-Quran jelas dikatakan bagaimana Allah perlakukan kaumnya Nabi Lut, kaum Sodom, yang nabinya telah berulang kali mengingatkan mereka agar tidak melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, mungkar yang luar biasa. Seorang laki-laki mendatangi laki-laki, melampiaskan syahwatnya. Begitu juga dengan wanita, yang Allah amat sangat besar kemurkaan di sisinya. Telah ada pelajaran yang lalu kaum muslimin. Artinya apa yang terjadi saat ini kita tahu dengan istilah LGBT. Itu telah ada kaum terdahulu. Yang Allah adab mereka. Karena keingkaran mereka terhadap peringatan-peringatan yang telah Allah tunjukkan. Akhirnya apa yang terjadi dengan mereka? Mereka Allah binasakan. Bahkan Allah jadikan bumi yang di bawah mereka. Allah putar balik. Mereka lah yang berada di bawah bumi. Akhirnya Allah binasakan. Dan kejadian. Kita lihat bagaimana tsunami di Aceh. Allah luluh lantakkan semua. Bangunan, pemandangan, alam yang begitu indah awalnya. Hancur berantakan. Dan kita sangat takjub. Ada sebuah gambar atau video yang bahkan itu menjadi viral ya. Kita lihat sekeliling bangunan yang ada di sekitar masjid, ada masjid jami'nya atau masjid rayanya di Aceh itu dalam keadaan tetap kokoh, hanya sedikit saja yang rusak, yang mana orang-orang yang ada di masjid menyaksikan bagaimana kebesaran Allah. Mereka lihat air itu datang dengan sangat amat derasnya, tapi ketika melewati masjid ini dalam keadaan agak sedikit tenang. Sehingga hanya sedikit dari bagian dari masjid itu yang rusak. Bukankah ini pelajaran? Bukankah ini sesuatu yang Allah tunjukkan kebesarannya? Bahwasanya Allah itu maha pengasih dan penyayang. Dan Allah itu murka, benci, marah dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Dan telah diingatkan, telah datang kepadanya peringatan. Karena Allah tidak akan mungkin menghukum seorang hamba, seorang manusia ketika belum datang kepada dia peringatan, orang yang mengingatkan. Atau orang-orang yang baik diam dengan perbuatan atau diam dengan tidak mencegah. Tidak ada lagi istilah amar ma'ruf nahi munkar. Maka ketika itulah datang murkanya Allah. Kisah lainnya yang mungkin kita bisa ambil pelajaran yang besar. Bagaimana Allah jadikan ada dua sungai, dua air yang dia tidak bersatu. Yang satunya asin dan yang satunya lagi tawar, air sungai. Itu bisa kita lihat bagaimana. Di dalam Al-Quran ada dan dinyatanya juga terlihat. Yang bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Bahkan ada di sana dalam Al-Quran dikatakan ada sungai di dalam lautan. Dan ini telah terbukti, ada yang menemukannya, ada penemuan penyelam ya, dia menemukan di dasar lautan itu ada air yang berbeda, tidak bersatu, dan ketika dirasa airnya tawar. Jadi seolah-olah kita berada di daratan dan melihat ada sungai, aliran sungai. Itu yang terjadi, dia foto, dia abadikan, menunjukkan benarnya adanya dalam Al-Quran. Dan bagaimana banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya. Ilmuwan-ilmuwan yang akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Karena apa? Karena melihat keajaiban dari Al-Quran. Karena melihat betapa agungnya Al-Quran. Meyakini ini kitab Al-Quran bukanlah ciptaan manusia. Karena kalaulah manusia atau Nabi Muhammad yang menciptakan atau mengarang Al-Quran, maka telah banyak yang membantah dan tentunya bertentangan. Karena Allah lah yang menciptakannya, sehingga Al-Quran ini terus bisa dipakai sampai akhir zaman. Dan Allah lah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kiranya kita bisa terus dan terus mengambil pelajaran, menambah keimanan kita kepada Allah baik dengan apa yang tersurat, yaitu kitabullah Al-Quran, maupun yang tersirat yang kita sendiri menyaksikan banyak sekali kejadian-kejadian sesuatu yang mengagumkan, membuat kita menambah keimanan kita kepada Allah. Semoga Allah terus buka dan jaga hati kita dalam keimanan kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.